ini kita pengen jajan, pengen isi perut dulu sama Bang Perdi, Bang vokalis, vokalista kemarin, vokalis yang sangat fenomenal. Hey, kali ini kita di Rio Cafe. Hey guys, walaupun hujan, kita ketemu kafe lumayan besar. Dan kafe itu adalah banyak menu yang bisa dilihat. Menu ya hampir rata-rata standar lah, standar. Makanannya? Ada kalau Sanjo tuh namanya ayam limit. Ayam limit tuh ibaratnya seperti ayam enggak diinjak gitu. Ada ayam linyit. Wes, ayam linyit ini apa ya? Jadi penasaran. Ini snack-snacknya, teman-teman bisa lihat. Kita lagi mau lihat proses pembuatannya. Proses ayam linyit. Ayam linyit. ini kita lagi sama ownernya. Abang Togir. Kita mau lihat proses pembuatan ayam linyit. Di teman-teman bisa lihat lagi digoreng. Coba dipegang. Panas. Di kayak pembuatannya biasa aja sih ya. Biasa digoreng. Masukkan kuali, masukkan minyak, goreng sambil nunggu itu. Mungkin nanti pas linyitnya tuh kalau bahasa Indonesia injak. Injak pakai kaki. Tapi enggak pakai kaki, bro. Geprek. Langsung gerobok dapurnya yang buat makanan. Makanan nih di Rio Cafe. Di teman-teman tuh. Nah, kopi seniornya tuh yang nasi goreng teri. Nasi goreng teri. Nah, kalau ini belum ada ayamnya. Belum ada, kita tunggu ayam. Ayamnya lagi di itu goreng, juga goreng. Teman bisa dilihat ini dapurnya Rio Cafe. Bersih, tempatnya bersih. Setelah digoreng, nah ini dia. Oh, digoreng lagi ya. Terus mantap. Pakai tangan nih. Kalau makan yang begini nih pakai tangan biar terasa. Ini bawang. Bawangnya pas, enggak gosong, enggak mentah, pas nih bawangnya. Tahu. Tahunya dia pakai ada kasih tepung. Ini berasa ini yang sambalnya luar biasa. Ini tempenya juga pakai tepung ya. Sepuluh. Ada juga timun. Ini semuanya kalau pakai sambal, mantep nih. Semuanya kalau pakai sambal nih enak. Yang paling enak ayamnya. Gorengan ayamnya pas, kulitnya tuh berasa. Jadi hujan-hujan makan yang beginian, laparnya dari sore, mantap.
Nih sambalnya. Bagi yang pecinta pedas wajib. Wajib coba bagi yang pecinta pedas. Bisa datang ke Rio Cafe di Sentana ya, di Sanggau. Teman-teman kasih tahu nih Rio Cafe di mana. Kita coba. Makan. Ini ada telur, ada nasi, ada sendok, ada mulut. Ini sambal ya. Kalau bagi sanggawan tuh bongap. Mantap. Ini teman-teman bisa wajib kesini. Ayam linyit. Ayam linyit namanya. Ini lahir. Kita makan di situ. Yang paling luar biasa ini ayamnya. Ayamnya terus sambalnya wah pedas, asli pedas. Sambal ya. Ini baru. Lebih mantap, lebih pongat kata orang tuh. Apalagi pakai sambal. Kalau lagi patah hati, kayak lagu ini, kayak lagu Malaysia. Kau boleh nyanyi tak? Boleh. Nasi ku makan terasa batu, air ku minum terasa duri. Sambil makan. Tak bisa nyanyi sambil makan, tak ada lagi lah. Jadi kalian bisa mengartikan dan bisa menyimpulkan maksud dan tujuan. Kayak gitu kalau kita lagi patah hati, itu bagi orang yang patah hati. Terus juga mantap. Enggak itu wajib. Teman wajib ke sini. Jalannya. Atuh. Makan enggak usah nyanyi. Yang kedua. Kalau makan, kita sambil berpikir. Ya, apa? Ayamnya deh, mantap ayam. Bagi aja ada komen. Kulitnya kriwis-kriwis, crispy. Dalamnya gurih. Gurih sekali. Ditambah pakai sambal. Terlalu cepat ke pergi atau apa gitu. Pakai nasi. Kayak lagu dangdut. Pakai tahu. Tahunya juga ada tepung-tepungnya gitu. Apa urusannya cuma satu ya? Makan.
wajib semuanya sambalnya luar biasa, hati pikiran. Ini cuma ada di Rio Cafe ya. Semuanya. Halo guys ya, sekarang pukul 11 ya, kurang 1 menit setelah kita, makan tadi sebut sudah udah makan perut pun nasi goreng kenyang. Apa tadi nasi goreng teri dengan ayam linyit. Gimana rezekinya kami, rezeki anak soleh kan, rezeki anak soleh begitu mau bayar dan kita dapat gratis. Tapi emang karena ayam linyit, wah sedap mantap. Kita itu berlang. cabenya sambal tuh. Ya, sambalnya oke juga. Oke. Pokoknya kita berdoa buat tantenya ayam punya kafir itu mudah-mudahan linyit mantap. Amin. Karena enak juga ya. Mantap lah mantap. Pelanggannya top. Top lah pokoknya. Top. Oke. Dan kita tetap lanjut kita cari kuliner lain lagi. Pukul 11 malam ini. Ya, dan pasti kita tetap berada di Kota Sanggau tercinta. Kota Sanggau, kita obok-obok Kota Sanggau, kita lihat kuliner-kuliner yang wah, mantap. Kebetulan juga hujannya udah selesai. Reda. Masuk tuh kalau hujan di Sanggau tuh kadang-kadang nggak mau berhenti ya. Malah kadang sampai subuh biasanya. Tapi kita tetap patah semangat dan nggak patah arang. Kita tetap menjelajah. Sampai jumpa video berikutnya ya. Dan tetap stay di video ini. Jangan lupa subscribe. Sama like, nanti tekan loncengnya biar bunyi. Teng. Oke guys.